Majelis Hakim akan mengambil putusan, yaitu pada tanggal 13 Februari. Verdi Sambo kini menunggu vonis hakim untuk kasus pembunuhan berencana Yosua yang membuatnya kini mendekam di balik penjara. Dalam persidangan, hakim tak jarang mencecar ataupun meragukan kesaksian Verdi Sambo yang dianggap berbeda dengan kesaksian saksi lainnya. Kan bahwa ada pelecehan seksual bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri. Apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan, ayo kita visum terlebih dahulu. Mulai dari tak mengajak putri visum, padahal mendapat laporan pemerkosaan, hingga mempertanyakan kesaksian Sambo yang menyebut melihat Yosua di teras rumah, sehingga membuatnya emosi dan membunuhnya. Kalau dari keterangan saudara tadi sampaikan, saudara melihat Yosua, sementara saudara di dalam mobil, setelah kami perhatikan, dan kita lihat rekaman bersama di CCTV, sepertinya cerita saudara itu tidak mungkin. Kenapa saya sampaikan tidak mungkin? Karena kalau saudara posisi duduk di dalam mobil, tembok pagar rumah saudara di Duren 3 itu terlalu tinggi untuk dilihat dari luar bahwa saudara menyampaikan bahwa tadi melihat Yosua. Saat memeriksa Eliezer, hakim juga mempertanyakan detail peristiwa penembakan Yosua. Hakim mencoba mencocokkan hasil temuan saat ke lokasi pembunuhan Yosua dengan keterangan Eliezer. Apa yang digambarkan di dalam BAP ini, jadi masih ada bekas-bekas silang di mana korban jatuh, di mana itu. Jarak saudara menembak itu tidak terlalu jauh, dekat 2 sekali. Meter kurang lebih. Siap, betul ya. Saya menghitung kemarin. Siap. Saat itu begitu saudara korban itu ditarik oleh Verdi Sambo, siap, apa yang disampaikan? Cuma narik, sini kamu. Langsung dorong ke depan yang mulia. Kok berlutut? Berlutut kamu. Disuruh berlutut yang mulia. Berlutut itu di antara tangga dan pintu gudang itu? Pas di depan tangga yang mulia. Pas di depan tangga, oke. Okay, kemudian. Kini publik menanti putusan vonis adil dari hakim untuk Sambo CS yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua. Tim Liputan, Kompas TV.